kang ingaran urip mono mung jembuhing badan wadak lan batine. Pepindane wadah lan isine. Jeneng wadah yen tanpa isi alah dene arene wadah. Tanpa tonjo tan ana pigunane. Semono uga isi tanpa wadah yekti barang mokal. Tumrap urip kang utama tertamtu ambutuhake wadah lan isi. Kang utama karo-karone. Yang disebut hidup sejati tak lain adalah leburnya tubuh jasmani dengan batinnya, ibarat bejana dan isinya. Biar bejana bila tanpa isi, sia-sia disebut bejana, tidak semestinya dan tidak berguna. Demikian juga isi tanpa bejana sungguh hal yang mustahil. Demi hidup yang baik, tentulah dibutuhkan bejana dan isi. Sebaiknya lah kedua-duanya. Nah, itu tadi adalah penggalan salah satu serat Dewa Ruci. Serat itu menjelaskan tentang hidup melalui metafor bejana atau wadah dan isinya. Sebuah bejana atau wadah tanpa isi tidak bisa disebut sebagai bejana. Dan isi tanpa bejana juga hal yang tidak mungkin. Sesuatu disebut wadah bila ia mewadahi sesuatu, dan sesuatu disebut sebagai isi bila ia ada di dalam suatu wadah. Manusia disebut manusia bila ada raga dan jiwanya. Bila hanya raga saja ia disebut mayat, dan bila ada jiwa saja hari ini kita memanggilnya sebagai hantu. Untuk menjadi manusia yang utuh, keduanya harus ada. Dua hal tersebut tidak bisa dipisahkan, ialah dua yang satu. Oleh karenanya tak heran dalam aktivitas keseharian kita sering menggunakan ungkapan-ungkapan seperti ini. Dan tanpa pikir panjang, umumnya kita langsung mengerti apa maksudnya. Misalnya, hati yang dingin, berjiwa Garuda, bersikap bunglon, matahari kemenangan, lentera jiwa, dapur siasat, jembatan sosial, jalan kehidupan, dan lain-lain. Ibarat dua muka pada satu koin uang, meski terlihat berbeda tetapi sesungguhnya ia adalah satu hal yang sama. Siang dan malam, laki-laki dan perempuan, panas dan dingin, gelap dan terang, sedih dan bahagia, cepat dan lambat, baik dan buruk, dan lain sebagainya. Loro loroning atunggil, dua yang satu, mengajak kita untuk berpikir secara bulat dalam menelaah sesuatu. Jangan sampai kita menelaah sesuatu secara parsial saja, sehingga yang dihasilkan nantinya hanyalah bias semata. Loro loroning atunggil, dua yang satu, menyadarkan kita bahwa sebaik apapun tindakan kita, pada dasarnya resiko untuk masuk ke dalam ruang gelap semesta itu ada. Hal ini tidak bermaksud untuk mengecilkan harapan serta mengecilkan semangat orang-orang dalam berbuat kebaikan, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan diri lebih awal daripada nantinya saat terjatuh dalam ruang gelap itu kita lantas hanya bisa berkata betapa hidup tidak adil, sedangkan hidup itu sendiri pada dasarnya tidak mempunyai sifat adil. Dia hanyalah sesuatu yang ada sebagaimana adanya. Siang dan malam, laki-laki dan perempuan, panas dan dingin, gelap dan terang, sedih dan bahagia, cepat dan lambat, baik dan buruk, gagal berhasil, dan lain sebagainya adalah sebuah suratan yang telah dikuraskan oleh semesta. Hingga hari ini ia tak pernah merevisinya sekalipun. Sebagai sebuah kesadaran kolektif, loro-loroning atunggil, dua yang satu, mengajak kita untuk menyelami samudera perbedaan yang tiada habisnya. Perbedaan yang dihasilkan pun bukan perbedaan yang sifatnya halus, melainkan yang kasar dan sangat kontras seperti gelap dan terang, baik dan buruk, dan lain sebagainya. Sebagai suatu yang jamak namun satu, loro-loroning atunggil mengajak kita untuk tidak hanya mentoleransi perbedaan, namun juga mengakui
menerima dan menghendakinya sebagai bagian dari kesempurnaan. Ia adalah sesuatu yang berpasangan serta terpancar dari satu sumber yang sama. Loro-loro ning atunggil sebagai kesadaran kolektif tidak lantas diartikan sebagai dua yang satu secara harafiah. Dua yang dimaksud bukanlah berjumlah dua, tetapi berjumlah jamak. Bisa dua, bisa tiga, bisa seribu, bisa satu juta, dan lain sebagainya. Apa yang berjumlah jamak ini? Macam-macam juga, tergantung pada konteks yang kita pakai. Misalnya saja, jika konteksnya adalah negara, maka bisa saja ia adalah suku bangsa. Indonesia sebagai contohnya, kita punya ribuan pulau dengan mempunyai begitu banyak suku bangsa yang berbeda-beda. Namun meski begitu, kita terikat dalam satu hal tunggal yang telah kita sepakati bersama, yaitu Pancasila. Bila kita tidak mempunyai kesadaran dan mental yang baik, maka konsep loro-loro ning atunggil hanya akan menjadi momok untuk diri kita sendiri. Ketika kita telah banyak berbuat baik dan justru yang kita terima adalah hal yang buruk, maka bisa jadi saat itu kita akan menggugat Tuhan di atas sana. Kita akan marah dan menagih firman-Nya yang berjanji akan memberikan ganjaran terbaik bagi orang yang berbuat baik. Padahal yang terjadi sesungguhnya adalah goresan takdir semesta. Tuhan memang menjanjikan ganjaran terbaik itu, tapi ia tidak pernah menyebutkan kapan waktunya. Bisa jadi hari ini, esok lusa, atau beberapa tahun lagi. Lantas, kita akan menggugatnya lagi. Kenapa Tuhan menciptakan hal buruk? Kenapa ia ciptakan saja kebaikan seluruhnya? Bagi yang terlalu terang akan membutakan mata. Bayangkanlah bagaimana ceritanya bila yang ada di dunia ini hanyalah terang tanpa ada gelap. Tidak mungkin kita akan melihat benda. Benda bisa terlihat karena di sana ada terang dan gelapnya membentuk sebuah bayangan. Bila hidup hanya diisi dengan kebahagiaan saja, maka betapa hamba rasanya. Sebab di saat itu kita tidak pernah mengenal rasa sedih. Sehingga kita tidak tahu bahwa apa yang kita alami adalah bahagia. Bahagia ada karena di sana ada kesedihan. Kita mengenal satu karena di sana ada dua, tiga, atau empat, dan seterusnya. Dengan apa kita menyebut yang satu, yang tiada dua, tiga, empat, dan seterusnya? Kita mengenal malam karena ada siang. Kita mengenal tinggi sebab kita tahu rendah. Kita mengenal perempuan sebab kita tahu laki-laki. Dialektika kehidupan tercipta karena adanya perbedaan. Tanpa adanya perbedaan, dunia tidak akan bekerja. Namun demikian, perbedaan haruslah dikelola dengan baik. Pengelolaan perbedaan yang buruk hanya akan menyebabkan kesengsaraan bagi manusia. Bila semua suku bangsa di Indonesia diadu domba, maka habislah sudah negara yang besar ini. Oleh karenanya, di dalam mengelola perbedaan yang besar, diperlukan modal sosial yang besar pula. Modal sosial ini adalah sebuah infrastruktur yang bisa digunakan oleh warga secara bersama-sama. Modal sosial adalah wujud dari yang tunggal. Kau mungkin Minang, kau mungkin Sunda, kau mungkin Jawa, kau mungkin Buddha, mungkin Hindu, Islam, kau mungkin Jakarta, mungkin Jambi, Papua, mungkin Jogja. Namun satu yang pasti, kita semua berbahasa satu, berbangsa satu, dan bertanah air satu, Indonesia.